mantap. Enggak, enggak. Mantap. Ada yang mantap. Saya paham ya? Paham, Bu. Sarapan bubur. Terima kasih kami diundang oleh Ibu. Ibu Soleha ya. Sudah ke sini tadi ya baru kali ini. Ya. Alhamdulillah ya, saya bisa kesini, bisa silaturahmi dengan adik-adik semua di sini ya, menjadi tanggung jawab dan tugas kami untuk menyampaikan pesan ini ya kepada adik-adik. Jadi kami dari bagian pencegahan ya, pencegahan kepada orang yang belum terkena, yang sudah terkena, coba-coba yang sudah memang mantan pecandu, itu juga harus kami terus lakukan ya, pencegahan atas pokok kami. Kedepannya adik-adik di sini sudah mantan ini semua kan ya? Kedepannya ya saya berharap teman-teman di sini hidup sehat tanpa narkoba. Adik-adik ini nanti jadi penggiat kami loh kalau memang sudah bersih ya. Ya kami berharap Belitung yang pada hari ini mengadakan kegiatan tausiah dengan harapan menyambut bulan suci Ramadan bersama korban narkotika nafza. Jadi kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah kita jalankan selama dalam satu bulan ini, mulai ada dari pesantren kilat, ada pelatihan dai, kemudian ada zikir bersama teman-teman kita yang di lapas narkotika, dan hari ini kita bersama teman-teman nafza yang ada di masyarakat.